Yo, welcome back, man. Right here, you bought the best channel. I find my other bitches. Ah, kalau Goni udah punya tapi video musik video yang kita baru udah upload, berarti Goni tahu ditampai di mana. Kalau Goni enggak tahu, coba kok Goni poni. Paling Goni tahu. Di belakang ini ada Uncle Ray dan Coco lagi bobo. Dorang lagi bobo dan di video kali ini kita mau backing video tentang apakah tuh kita ada story minggu lalu. Kita kan sudah satu minggu lebihnya enggak upload video tuh tentang apa kita bahas story, kasih apa kita dua pilihan dan kita mau pilih dong. Toh dan Goni suka kasih apa kita dua pilihan, alright. Pertama dia bilang dua pilihan enggak cukup for ngana pe kisah cinta po. Baru pertama ngana suka cerita begini. Inah. By the way, seperti biasa manggings boy, kita enggak mandi, kita belum mandi dan langsung bikin video. Kayak apa? Ini udah peciong tapi gua bawa sini nyanda. Next dari Agung Pradana, dia bilang banyak pemasukan tapi kesehatan memburuk atau tidak ada sama sekali pemasukan tapi sehat. Aduh, kasih yang lebih sehat-sehat juga. Ya toh lebih baik tidak ada sama sekali pemasukan tapi sehat-sehat. Kalau tuh orang sehat-sehat kan tuh orang boleh mencari, ya kan? Atau gimana? Alright. AJ_Rompas dia bilang karir atau kuliah? Karir lah boy. Tapi kan orang kalau sumber kuliah belum tentu di karir bagus. Dan orang yang enggak kuliah belum tentu di karir le bisa ya. Jadi kesuksesan itu tidak ditentukan oleh ngana pendidikan sih sebenarnya menurut kita. Next, Dudu atau Badiri? Aduh, Badiri boy. Iya toh? Ngana setengah mati kalau duduk. Kalau duduk ngana pergerakan kurang. Iya kan? McD atau KFC? Aduh, McD pe kentang lebih sedap dari KFC. KFC pe ayam lebih sedap dari McD menurut kita. Jadi, ya dua-dua jo. Next, hold on or move on? Ray. Hold on atau move on, Ray? Hold on atau move on? Move on. Move on. Oke, okay. Ray sudah jawab. Move on. Cewek cantik, seksi, babodi, babadontot, pegagas sekali atau cewek bisa merajing ibadah? Ray. Cewek cantik, seksi, babadontot atau cewek bisa merajing ibadah? Dilema saya. Dilema kan. Nggak suka yang babadontot ya? Enggak. Kayak apa? Kamu kan dilema dong kalau nyanda? Yang bisa itu nih. Yang bisa itu mar ibadah itu penting juga ya? DP ibadah penting mar bisa. DP ibadah penting mar bisa. Kalau begitu yang cewek gagal juga untuk orang baking dia jadi rajin ibadah. Mar biar bisa ya mar. Oh, mar biar bisa ya mar rajin ibadah ya? Yo. Oh, bisa ya mar rajin ibadah itu penting, ibadah nomor satu. Next, pegang muntah atau pegang tai? Alah. Pegang muntah atau pegang tai? Dua-dua dok caparun. Hah? Pegang muntah atau pegang tai? Pegang toto kata. Tayo. Pegang muntah atau pegang tai? Aduh. Pegang luda ni mau. Kali pegang orang peluda tadi mau. Mat de peluda kata lang. Hey! Pegang apa ya? Pegang muntah atau pegang tai? Kita gak pikir no. Pegang muntah atau pegang tai? Muntah atau tai? Kita sih muntah, muntah kaca baru nih. Belum tai ya, enggak. Mar, begini, muntah kan belum selesai dicerna, toh. Kalau tai kan memang sudah selesai dicerna, berarti DP busuk dong, ya toh. Berarti muntah juga. Ih, mar muntah tapi mai. Muntah atau tai? Iya, masih berpikir. Koko. Ko. Muntah atau tai? Kamu pegang. Muntah atau tai? Tai doi itu. Doi yo. Oke, okay. Kita lebih pilih tai yo, eh. Ih, pemain, kamu muntah ya? Muntah, muntah. Telan atau buang dalam? Hmm, dua-dua nikmat. Maksudnya telan makanan, ya kan? Buang di dalam, buang apa, Re? Buang di dalam, buang apa?
apa yang Anda mau buang di dalam? Sampah. Dalam celana. Dalam celana. Maksudnya kantongi dan tu tisu, muni kantongi bangsat, jangan muni buang dari oto, muni buang di jalan itu bahaya. Jadi kita lebih pilih jo buang dalam, ya toh? Maka timbullah makhluk hidup baru. Pilih rokok atau bagate? Hangana. Kita sih lebih pilih rokok. Kalau kita soalnya rokok itu ngana boleh di mana-mana, kapanpun dan dimanapun. Kalau bagate ngana, masa pagi-pagi kok ngana iko smokol cap tikus? Ya toh ni boleh ngana. Kalau berokok ngana masih boleh santai. Masa ada berak kok ngana bagate? Masa dan biar aku nama ganti tuh tuh iat miring-miring dah kira tuh iat iat kira nama ihi. Kalau rokok kan boleh tuh sambil lira atau berpikir tuh. Oh iya, kalau rokok kan berpikir di rumah kopi kok mana memang ana bagati di rumah kopi. Bagaimana itu? Nyanda doesn't make sense dong. Oppo atau Aldi? Oh, kita lebih pilih Aldi sih. Karena kita kalau jadi Aldi kita jadi apa adanya dong. Sedap anjing. Boleh begitu nih. Asik. Hei, tayo. Next, hidup lama mar miskin atau mati cepat mar kaya? Untuk apa kamu hidup lama terus kamu menderita? Iya kan? Lebih baik kita kaya. Senang-senanglah kita di hidup ini. Tanya Koko silakan. Iya. Makanya orang lama mati miskin loh. Next, mai tua atau Koko? Ih. Apa? Ah. Wah, si anjing. Karena di posisi sekarang kita nyana mai tua, toh? Jadi kita pilih Koko. Next, melayani atau dilayani? Ini dia. Melayani dalam hal apa? Dan dilayani dalam hal apa? Tapi dalam hal apapun kita lebih suka melayani, ya toh? Daripada ngana dilayani agak kurang. Kita mental kok mental slave. Jadi kita lebih suka melayani. Alright. Koko atau kaset L? Koko lah. Kaset L susah. Pilih mana? Berak atau kincing? Jadi begini, Bro. Jadi begini. Temu jelaskan Pak Ngana. Kalau ngana kincing ngana ini boleh mau berak. Kalau ngana berak dia satu paket dengan kincing. Ayam. Iya, namanya kena berak, kena pasti kincing dah. Betul enggak? Betul. Satu paket dia. Makanya itu ya kalau ngoni pergi di WC umum, kalau ngoni buka usaha WC umum, berakan 5.000. Berakan 5.000, kincing 2.000. Kalau orang di berak, dorong berak, ngoni tagih 7.000. Dorong itu berak, so pasti orang kincing dah. Nyana mungkin karena berak banyak kincing, potong tepi leher. Lebay dua-dua. Kalau karena kincing kan boleh berak, apalagi laki-laki karena mungkin kincing dipuang, karena berak bagaimana pak diri? Next, cewek gagah mar miskin atau cewek bisaya mar kaya? Kalau itu kita tanya Pak Koko. Ko, cewek gagah mar miskin atau cewek bisaya mar kaya? Kaya memang. Kaya. Kaya. Ko, apa? Apa kita tanya dulu? Kalau dia kaya. Orang mulai minta doi pada dia. Untung cari cewek gagal, simple. Oh, memang defisit tiba. Simple. Nanda kok salah. Nah itu cewek gagal emang. Cewek gagal mar kaya. Sama dia. Oh, tayo. Doi atau lubang? Lebih baik. Lubang apa? Kan dia cuma tanya begitu, no. Oh, lubang kan. Aku dia lubang emas, main langsung. Kalau ngana cari lubang belum tentu enggak dapat doi. Mar kalau ngana ada doi so pasti enggak mau dapat lubang. Hey. Tayo. Masuk. Next. YouTube atau main tua? Kayaknya kita mau tanya manajer aing. Koko, YouTube atau main tua? YouTube dong. YouTube dong. Karena kasih posisi kita nyari main tua, jadi bagaimana? Baik. Ada bulan tahun ini kan? Ada terima wadi yang buat. Asik. Hey, ini sosilan. Hey. Berikut dari Richard Ricardo _.
Dia bertanya pergi atau tinggal. Yang terjadi kepada Richard ini rumit ya. Koko kasih tahu Koko. Gak ada kasih tahu. Pergi atau tinggal. Kalau kita mau analisa, terambil lingkup luas juga ya, pergi atau tinggal. Tergantung kan apa kasus boy. Kalau kita lihat sih ngapain kasus, kayaknya karena mesti pergi deh. Tapi susah mau tinggal. Susah karena mau tinggal, cak. Karena hah? Apa? Ah, kasih tahu Ray. Miskin loh. Apakah mau beli iPhone di saat dia ulang tahun? Aduh, kasihan dia berak mau punya doi, Richard. Aduh, Richard, oh. Richard. Tapi Richard, tapi demi memperjuangkan hubunganmu kayaknya kamu harus tinggal nih. Tinggal. Yo, tinggal. Kalau sih pilih tinggal. Meja atau kursi? Ih. Semoga dijawab. Ih. Pemar, meja atau kursi? Main ribet. Ribet no. Meja gua tinggi, Sob. Jadi mah gengs mah boy sampai di sini dulu ya kan. Video kali ini temu si panjang nih vlog. Boleh bahas sorong. Sadiki, ini dua. Bukan begitu anjing. Anak yang kalau Pak Janji datang, datang. Oh, yeah. Oh, masih anjing. Masih. Orang udah tunggu-tunggu. Kena tidur. Nggak ada bilang mau balik. Biarlah. Parah, men. Parah, men.